Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Hari ini saya dengan si Ragil sedang mau mencari sarapan di seputaran Mutiara Gading Timur. Ini adalah suasana terkini Mutiara Gading Timur ya. Sebenarnya sih masih di daerah Harapan Blok E Mustika Jaya. Biasa saya melintasi, nanti ada beberapa spot yang pernah viral ya, seperti bakso beranak ya, juga Dokter Arif Rahman yang pernah juga diliput beberapa televisi swasta. Hari ini hari Ahad, tanggal 23 Desember 2014. Ini suasananya sepi, libur. Oh ini, kemana? Oh, dokternya Dokter Ali Mustafa. Masih putar Geraha Harapan. Kita sudah masuk ke Mutiara Gading Timur, perumahan Mutiara Gading Timur. Ya. Sudah lewat. Ini belum. Geraknya. Ya, Geraha itu Geraha Harapan, kan? Nah, sebelah kanan banyak orang jualan. Ini ya, biasa nih. Sogo jongkok. Bergeser. Daerah Blok G ini ya, daerah Gading Timur. Lihat sudah banyak tukang-tukang dagang. Di Blok G. Matahari. Oh, produk-produk Matahari juga tumplek-blek di sini ya. Di Sogo jongkok. Ini yang bakso beranak. Masih sepi dan masih kalau siang ramai nih guys, sangat ramai. Katanya udah lebih enak lagi, belum pernah nyobain. Aku pernah. Waktu itu, kata ibu sekarang lebih enak. Iya, pas dulu. Nanti kita review. Pas masih sepi ya, Bu. Ayam kota deh. Wah, ini suasana dari Pasar Mutiara Gading Timur. Iya, udah. Masih suasana di sekitar Pasar Mutiara Gading Timur di akhir tahun 2018. Wah, pisang apa, raja pisang ya, Bu? Raja. Wih, anginnya enak banget.
Hah? Parkir. Ganggu banget. Oh, serem kayak di mall. Jadi nanti atas hidup. Baru tahu. Bukannya itu ada, udah agak lama. Ya sudah, tahu dari udah lama. Jadi taunya Pak. Iya ya. Ibu baru tahu. Dari masuk juga tadi ada. Pas masuk juga. Ah? Gak ada yang jual teh tarik. Teh tarik. Oh iya. Ada harapan kolam renang. Kolam. Kolam. Ada harapan. Yang sebenarnya. Oh, lapangan tenis. Thank you.